temennya Mbak Hadi sama aku sama, terus anaknya buat acara, nah anaknya ketemu di situ. Ternyata mereka tuh bukan pertama kali ketemu kemarin, katanya udah pernah ketemu di acara. Nah, aku lupa tuh ulang tahunnya siapa, saya pernah ketemu. Silaturahmi, happy deh pokoknya suasananya memang benar-benar kita seneng lah gitu. Mungkin kan memang kalau dari dulu pengen ngumpul kayak gini ya pasti kan akan susah ya, tapi kalau sekarang karena ada momen-momen yang memang harus kita ngumpul dan momen-momen membahagiakan, bisa silaturahmi, jadi kitanya happy banget. Oh. Bun, kemarin juga kan Arsya, Arsi pada main bareng sama Kellen dan Amora. Mungkin main apa aja sih Bun waktu acara kemarin? Main, jadi aku tuh nggak tahu, lupa mereka tuh pernah ketemu apa enggak. Karena kan dulu misalnya lagi bikin acara, kita pernah ngundang juga. Nah mungkin ketemu di acara, terus juga misalnya ada acara yang dibuat sama teman, kadang temennya sama nih. Temennya Mbak Hadi sama aku sama, terus anaknya buat acara, nah anaknya ketemu di situ. Ternyata mereka tuh bukan pertama kali ketemu kemarin, katanya udah pernah ketemu di acara. Nah, aku lupa tuh ulang tahunnya siapa, saya pernah ketemu. Cuma kalau ketemu waktu masih kecil kan pasti kurang ya, nggak seperti kalau sekarang udah gede gitu. Dan mereka berempat kayak akur banget, saling padahal baru ketemu lah gitu ya, baru kenal gitu, tapi kayak udah deket gitu. Ya mungkin punya perasaan kali ya. Aku gak terlalu merhatiin main apa sih, apa sih main games anak sekarang kan gitu. Terus kayak Arsinya, kan Arsi gitu kan suka kalau udah ketemu kakak-kakakan udah deh dia nemplok. Terus kayak dia paling kayak dia udah seumur aja gitu, pas tau ngasih tau gini, samuranya ngedengerin. Senang, jadi pertemuannya tuh bener-bener seru. Dan dari gak nyangka dari jam berapa tuh ya, dari jam 4 sampai jam 9 malam tuh gak berasa. Dan udah mau pulang ditahan terus kan sama Kak Loli, gak boleh pulang. Jadinya jam 9 udah enggak, kak bisa anak-anak besok sekolah gitu, empat-empatnya kan, jadi harus pulang. Tapi kalau enggak sih masih seru untuk ngobrol-ngobrol. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SG Entertainment untuk menyaksikan video-video selanjutnya. Sampai jumpa.